Selamat malam. Berjumpa lagi di channel saya, Pelaut Sejati. Saya akan memberikan tips dan cara mengikat tali di kapal tangkut, khususnya holder seperti ini. Untuk para teman-teman pelaut yang belum mengetahui atau yang ingin terjun langsung untuk bekerja di kapal tangkut. Oke, pertama mata tali ujungnya di dermaga atau di tongkang. Kemudian posisi tali begini, kita tarik seperti ini. Kemudian dilit lagi seperti ini. Setelah itu kita putar seperti ini. Kita ulangi ya. Tali yang di sini ke dermaga sudah terikat. Kemudian kita ikat begini. Kita silangkan ke sini. Setelah itu kita ikat seperti ini. Ada banyak beberapa ikatan. Ini salah satu contoh. Oke, contoh yang kedua seperti ini. Sini. Kemudian kita lilit kemari. Setelah itu kita lingkari. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita lilit seperti ini. Kita balikkan seperti ini, kemudian lilit ke tengah. Jadi, seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tali yang telah diikat ke holder tongkang. Jadi ikatan ini yang akan menahan dari kendornya tali. Ini tidak bakal kendor ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Buat teman-teman pelaut yang ingin tahu atau yang ingin terjun ke kapal tangkut agar tidak bingung sesudah di kapal, teman, itulah dia tips dari saya cara mengikat tali di kapal tangkut, khususnya kapal tangkut dan kapal tunda, agar tali untuk ditarik kuat dan tidak melorot. Terima kasih telah hadir di channel saya. Selamat malam, sukses selalu buat kita semua.